Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan hidayah-Nya lah sehingga kita sampai saat ini masih diberi kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang dan tak kurang satu apapun. Baik, sebelum saya mempersaksikan tugas yang diberikan oleh dosen pada kami kelompok 2 khususnya saya pribadi, saya memilih bab 10 di sini, yaitu tentang lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada dosen pembimbing Profesor Dr. Norwati SMSI yang sekiranya dapat membantu menyempurnakan materi ini. Untuk itu saya perkenalkan diri saya Laudi Muhammad Saridan Stambuk B2 B1 19013. Di sini tugas mata kuliah perencanaan ini dan pengembangan sumber daya manusia ada beberapa hal di sini, yaitu bab 10 yang saya ungkap di sini, riset dan audit sumber daya manusia. Arti dan pentingnya riset dan audit sumber daya manusia itu, audit merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang, kelompok, lembaga yang independen bertujuan mengevaluasi, mengukur lembaga, perusahaan dan melaksanakan tugas pekerjaan dan kriteria yang telah ditentukan. Di sini audit diidentifikasikan menjadi di sini ada ini, ada tiga ini, audit manajemen kebijakan, audit kinerja operasional, audit keuangan. Audit manajemen kebijakan ini di sini yaitu penilaian dilaksanakan sistematis dan independen, yaitu itu ya. Kemudian audit kinerja operasional itu di mana kita penilaian sistematis dilaksanakan objektif dan independen berorientasi untuk masa depan dan semua kegiatan yang ada di dalam perusahaan, gitu ya. Kemudian audit keuangan itu seperti di mana finansial mempunyai orientasi pengujian penilaian secara independen. Kemudian B-nya itu latar belakang perlunya audit SDM. Latar belakang itu latar belakang perlunya audit SDM itu. Di sini audit menelaah seberapa baik manajer memenuhi kebijakan sumber daya manusia. Jika manajer mengabaikan kebijakan sumber daya manusia melanggar peraturan hubungan pegawai, audit akan menghadapi kesalahan sehingga tindakan korektif dapat diambil. Itu ya, itu latar belakang perlunya audit dari sumber daya manusia. Di sini audit sumber daya manusia itu dilaksanakan dalam situasi ada situasi ketika dirasa perlu oleh manajemen puncak ketika kekuatan eksternal memaksa satu tim dewan perusahaan induk perusahaan yang mengakuisisi dewan komisaris beran pemerintah dan lain-lain. Ketiga itu ketika manajer baru bertanggung jawab atas divisi sumber daya manusia. Yang keempat ketika perusahaan yang disignifikan dalam dunia usaha. Yang kelima ketika signifikan dalam dunia usaha memaksa konsiderasi ulang manajemen sumber daya manusia. Itu tadi ya, audit sumber daya manusia apa itu dilaksanakan, itu situasi yang dapat dilaksanakan ya. Kemudian itu C, norma audit. Norma audit ini itu hal yang perlu dipertimbangkan itu yang tadi itu manajemen diminta lebih bertanggung jawab ya, lebih bertanggung jawab atas efektivitas sistem pengendalian internal mutu pekerjaan organisasi perusahaan. Itu ya, audit organisasi perusahaan dilakukan dengan memperhatikan ada berapa ini ya, ada
ada lima ya, independen kebebasan, kemahiran jabatan, ruang lingkup audit, perusahaan audit, dan pengelolaan divisi audit. Seperti independen kebebasan itu seperti objektivitas, kemudian kemahiran jabatan seperti divisi audit, internal auditor, kemudian ruang lingkup audit itu seperti perlindungan atas harta perusahaan, yang itu diantaranya. Pelaksanaan audit itu seperti perencanaan audit, pengelolaan divisi audit, nah itu tadi ya, tujuan, wewenang, itu pengelolaan divisi audit. Kemudian kita lanjut ke dia, manfaat audit sumber daya manusia. Manfaat audit manajemen sumber daya manusia itu ada, ini ada 10 ya. Ini nanti audit berfungsi sumber daya manusia, audit pelaksanaan manajerial, audit kepuasan pegawai. Itu manfaat tadi audit sumber daya manusia itu sebenarnya itu mengidentifikasi kontribusi divisi sumber daya manusia terhadap perusahaannya. Kemudian kita lanjut ke tujuan audit sumber daya manusia itu. Di sini tujuan audit sumber daya manusia itu ada berapa, ada 4 ini. Itu penilaian, antaranya itu penilaian efektivitas sumber daya manusia, mana aspek yang dapat diperbaiki, mempelajari aspek tersebut secara mendalam, menunjukkan kemungkinan perbaikan dalam membuat rekomendasi untuk perbaikan, itu ya, itu tujuan audit sumber daya manusia. Kemudian kita lanjut ke F. Ini pendekatan dan peralatan riset untuk audit sumber daya manusia. Ini pendekatan ini apa? Yaitu ada pendekatan riset untuk audit. Ini ya, pendekatan dan peralatan riset terhadap umum yang digunakan dalam audit sumber daya manusia seperti pendekatan komparatif ya. Itu pendekatan dalam peralatan riset terapan. Kemudian peralatan riset sumber daya manusia seperti wawancara ya. Kemudian catatan yang direview audit umumnya seperti catatan keamanan dan kesehatan pegawai ya. Informasi kemudian informasi eksternal. Kemudian yang kelima itu percobaan sumber daya manusia. Laporan audit, kemudian laporan manajer operasi, laporan untuk manajer dalam divisi sumber daya manusia, kemudian laporan untuk manajer divisi sumber daya manusia, itu. Yang ke-10 itu isi dan cara penyusunan laporan audit. Kita lanjut ke G, itu sumber data, prospek dan pendekatan riset audit sumber daya manusia. Ini sumber data audit sumber daya manusia, sumber data yang digunakan untuk audit diperoleh dari seperti pemeriksaan fisik ya. Kemudian itu dari sumber data audit sumber daya audit sumber daya manusia ya. Kemudian prospek audit seperti audit strategis perusahaan, kemudian pendekatan riset audit sumber daya manusia seperti wawancara atau pendekatan riset audit sumber daya manusia. Pendekatan riset audit sumber daya manusia. Kemudian pendekatan audit sumber daya manusia dengan riset seperti riset terapan. Kemudian kita lanjut ke H, instrumen laporan dan rekomendasi hasil audit sumber daya manusia. Ada beberapa ini instrumen laporan, seperti instrumen audit sumber daya manusia, laporan audit, dan rekomendasi hasil audit. Instrumen audit sumber daya manusia seperti wawancara, laporan audit itu seperti laporan untuk manajer lini. Kemudian rekomendasi hasil audit, itu rekomendasi hasil audit memuat temuan atas hasil audit yang dilakukan auditor. Temuan bersifat negatif biasanya dibuat KDT, kertas data atau kertas data temuan, oleh auditor dijadikan laporan kepada institusi auditor. Sekian dan terima kasih.
demikianlah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.